Kalau boleh tahu, Umi putranya berapa? Umi anaknya alhamdulillah 8. Wow, 8. Supir truk aja 8. Gimana ya. Diem di rumah itu? Oke, ini kan kayak saya lihat truknya didandanin nih. Iya. Yang dandanin sendiri atau ada teman yang bantu? Ini yang Umi kalau masalah aksesoris interior dan eksterior mobil ini dipercayakan sama semacam karoseri ya. Iya. Itu dan menghabiskan dana yang nggak lumayan sedikit sih. Pasti nih habisnya kira-kira 100 juta ada nggak, Mi? 200 juta, Pak. 200 juta? 200 juta ini belum selesai. Supir truk itu ternyata kaya raya ya? Nah, itu karena hobi, Pak. Hobi itu memang dibilang, betul kata teman-teman, hobi itu mahal. Tidak bisa ternilai dengan rupiah, men. Okay. Kita itu mau jual sawah, jual rumah, jual apa aja. Yang penting nggak jual harga diri, men. Yeah. Umi bisa membuat aksesoris semacam ini. Yeah. Terus pernah aja Umi jual rumah kemarin. Terus pernah aja Umi jual rumah, kita belak-belakan aja. Rumah Umi laku 250 juta. 200 jutanya ini buat aksesorisnya mobil ini. Bayangin 250, 200 nya buat truknya doang. Ngilangin omas kecil, men. Sehari-hari kalau nyupir truk itu berapa jam di jalan? Kalau di jalan itu hampir 24 jam. Apalagi untuk material yang satu ini. Apa tuh? Material aspal. Aspal ya? Aspal itu kadang Umi sampai nggak pulang kan. Ini kalau boleh tahu truknya truk apa, tahun berapa Mbak Umi? Kalau ini kebetulan truk ini tahun 2013. Dan ini kan wawancara singkatnya, semoga sukses.